Halo, selamat datang kembali di channel kami, teman-teman semuanya. Halo. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Amin. Semoga ya. Juga kameramennya juga sehat ya. Biasanya ya. Kan kameramennya nggak ada yang doain. Biar sekarang didoain sama teman-teman. Semoga kameramennya juga sehat. Terima kasih Mas David. Ya, kali ini Mas David pegang dua, kayaknya mau ngadain paket demat lagi Mas. Ya, paket dua dendrobium keriting silangan baru ber-ID. Silangan baru udah keregister berarti belum. Ya? Oh, belum. Belum. Belum lagi. Iya, kalau ibu dan bapaknya sudah. Iya. Tapi anaknya belum. Anaknya sama belum. Kita sama-sama belum tahu untuk hasil silangannya seperti apa. Tapi nggak tahu sih kalau misalkan di tempatnya teman-teman ada yang sudah bunga mungkin. Tapi kalau di kita memang belum ada yang pernah berbunga untuk ID ini. ID ini. Apa ya, Mas David? Satu-satu dulu ya. Oke, satu-satu ya. Ya. Ini dulu. Atau ini dulu? Kanan ini. Dulu apa kiri dulu? Kanan. Tanamannya ukurannya hampir sama ya. Kira-kira sekitar 25 cm lah ya. Iya, sekitar 25. Dewasa. Jadi tinggal ganti pot, kayaknya nanti kalau ini tutup daun sudah mau bunga kayaknya. Nah, ini yang pertama. Yang pertama apa, Mas David? Ini silangan dari Dendrobium Indriani Halim sama Lasianthera. Oke. Mau lihat contoh bunganya enggak? Boleh, ibu bapaknya ya. Ya. Ini, ayo kesini. Ini katalognya juga dari penyilangnya. Langsung dari penyilangnya. Oke, ini untuk... Ini bapaknya, ibunya Dendrobium Indriani Halim. Dan ini ibunya ya, seperti ini tanduknya coba diperhatikan. Tinggi, ada tipe-tipe tanduk stiknoidnya kuat kayaknya. Yang Indriani Halim, Lasianthera-nya yang seperti ini. Ini. Nah, perpaduan warnanya jauh ya Mas David? Iya, tapi sama-sama tanduknya tinggi. Nah, sedangkan Indriani Halim itu sendiri itu sudah keregister tahun 2018. Okay. Itu silangan dari Lespret sama Stiknoi. Makanya tadi kan tanduknya tinggi, melintirnya tidak terlalu banyak tapi tinggi. Oke. Dan warnanya agak cenderung ke Stiknoi-nya hijau. Hijau. Nah, tapi Stiknoi itu apa namanya? Lespret itu sendiri silangan dari Black Spider sama Lasianthera. Jadi awalnya kakek neneknya sudah ada Lasianthera-nya, kemudian ini disilangkan sama Lasianthera lagi. Gimana bunganya? Kita sama-sama belum tahu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang penasaran atau mau nambah koleksinya, boleh. Boleh. Satu-satu boleh. Nggak harus ambil dua sebenarnya. Ambil yang ini aja boleh. Yang satunya tadi juga boleh. Oke, bebas ya. Bebas. Tapi kalau misalkan ambil dua dengan ID yang berbeda, akan kita kasih potongan harga. Oke, kalau ID-nya sama, Mas David? Iya, nggak apa-apa lah. Ada potongan harga juga? Iya, ada. Oke, ada potongan harga juga, teman-teman. Ini tadi untuk yang pertama ya. Karena kita tadi kan kenalannya sama dua ID. Iya, yang pertama, yang kedua ini. Ini silangan Dendrobium Najwa Jelita sama Henry Eksan. Juga masih dari katalognya dari penyilangnya. Dari penyilangnya lagi. Sama, Mas David, penyilangnya? Sama. Oh, sama. Paling teman-teman juga ada pada tahu. Siapa? Oke, ini untuk ibunya dulu ya. Iya, ibunya dulu. Warnanya minor ungu gelap. Iya. Ada ungunya, ada merahnya, dan ada merahnya merah pekat cenderung ke hitam. Lebih ke pekat hitam. Ini ibunya. Kalau untuk bapaknya ini. Lebih cerah ya untuk bapaknya Mas David. Lebih putih bapaknya ya. Lebih putih bapaknya. Ibunya minor. Okay. Terlalu banyak lipstik kayaknya. Lipstiknya sampai ke muka. Janganlah ya. Okay. Jadi tadi kan kalau misalkan ini dua tadi ya. Ini yang kedua, ini yang pertama. Yang pertama. Ukurannya hampir sama. Harganya kalau misalkan ngambil satu harganya sama. Berapa? 125. Yang ini juga 125. Sama-sama 125.000 per plan. Kalau ambil dua, berapa? Kasih berapa ya? Tetap apa ada dikasih diskon? Tadi kata 225.000. Oke, jadi lebih hemat 25.000. Iya. Cukuplah itu nanti untuk ongkir sepulau Jawa ya. Itu masih sisa 10.000 kalau misalkan untuk ongkir sepulau Jawa. Salah. Sampai tanggal 31 Desember. Ya, karena kita pengirimannya dari Blitar. Jadi selama alamatnya teman-teman itu berada di Pulau Jawa dan Bali, itu untuk ongkos kirimnya cukup 15.000. Untuk 3 kilo. Maksimal 3 kilo ya. Masih. Dan ini masih ya? Muat 3 kilo. Masih. Kira-kira pas lah kalau misalkan 3 kilo. Atau ditambahin lagi juga boleh. Kayaknya satu plan lagi masih bisa kalau misalkan mau
ngepasin 3 kilo. Tapi 2 ini sudah masuk 3 kilo juga. Oke, jadi nanti kalau ambil 3 ada potongan harga lagi atau tidak? Lanjut ke WA ya, Mas David. Ya wis, lanjut WA. WA-nya di mana? Boleh lah niku tipis-tipis. WA-nya seperti biasa sama Mas David-nya nanti dicantumkan di deskripsi ya. Maaf. Samaan dengan apa? Instagram dan TikTok-nya. Oke, akun sosial medianya lengkap nanti. Ya, di deskripsi. Jadi misalkan ini tadi sudah ya contoh bunganya, kondisi tanamannya seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman berminat mau, ya, nanti lanjut ke WA. Nah, untuk promo ongkos kirimnya tadi yang 15.000 sejawa dan Bali itu berlaku sampai tanggal 31 Desember. Jadi sampai akhir tahun ya. Iya, sampai hari Sabtu. Sampai hari Sabtu. Tadi barusan saya konfirmasi ke GNT Express-nya. Kalau misalkan akhir tahun itu kan biasanya overload di berbagai ekspedisi ya. Tapi kalau misalkan di GNT Express katanya berani loss sampai tahun baru pun nggak libur katanya. Okay, kalau misalkan ada keterlambatan mungkin nanti di tahun barunya itu mungkin satu hari misalkan terjadi keterlambatan. Oke, maksimal karena, satu hari ya? Iya, karena di tanggal 1 Januarinya mereka beroperasi hanya setengah hari. Jadi kalau biasanya misalkan rutenya ke tempat teman-teman itu satu hari dua kali, itu hanya dilakukan satu kali karena masuknya cuma setengah hari untuk tanggal satunya. Selebihnya bebas. Dan dari pihak ekspedisinya, GNT Express masih memastikan kalau pengiriman aman selama itu masih di Pulau Jawa. Tapi untuk Pulau Jawa, itu tetap diharapkan pengiriman setelah tanggal 7 Januari. 7 Januari, jadi satu minggu setelah tahun baru. Oh iya, kita jadi, ketemu lagi tanggal 8 nggak apa-apa, itu hari Senin kayaknya. Atau tanggal 7 ya hari Senin itu, tanggal 8 kayaknya. Ya, nanti kita lihat aja ya. Kita lihat kalender sama-sama. Oke, kemungkinan sudah ya Mas David. Oke, boleh. Sudah. Ya, tadi belum kan lagi. Belum ada yang WA. Oke, kalau kita tunggu sampai WA-nya ini enggak ke-upload. Oh iya, ya wis. Oke, di-upload aja nanti kita tunggu di WA-nya teman-teman. Oke. Saya kira sudah ya teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Ini saya sama Mas David pamit undur diri dulu. Terima kasih. Dadah.